Ih, wangi banget babi hongnya. Ya. Lemak babi. Setiap suapannya memberikan cita rasa oing-oing. Produk Pirnalax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station, BSD City. Oke, good morning. Gue masih di Makassar di kamar hotel karena breakfastnya buat gue kurang enak, jadi gue order lewat GoFood. Ini apa? Oing. Aduh. Oing on cup. Jadi masakan babi ya, tapi pertama di Makassar dia menggunakan cup. Jadi kayak begini nih. Nah, ini udah kelihatan kan? Ini bilangnya apa ya, Tine? Nasi yang dalam cup itu. Rice ball ya. Jadi pertama kali katanya di Makassar, jadi gua order ini. Nih wangi banget ya, sama mereka punya tumpeng babi. Jadi buat kalian mau pesta-pesta babi, mau peresmian perlu tumpeng babi, kalian bisa order juga di Oing. Oing on cup. Oke, kita buka ya. Oke, mereka bungkus dengan cukup higienis ya. Pakai kabel tis juga. Ya, ada di GoFood, di GrabFood tadi gue pesennya lewat GoFood karena gue biasa pakai GoFood. Oing, oing, oing on cup. Nah, ini sudah dibuka ya. Packingnya oing, lucu banget oing oing. Oing oing tuh ya. Delivery order. Jadi dia banyak menunya, kalian bisa cek di Instagramnya ya. Ada yang pedas-pedas, ada yang crunchy-crunchy, kriuk-kriuk. Gue buka ya. Wah, ini gue pesannya tadi babi hong ya, karena gue nggak suka goreng, jadi gue mau yang lebih alami, makanan klasik babi hong ya. Ini ada sayurnya, sayur asin nih kayaknya nih. Itu apa sih? Oh, ini babi kecap. Hampir sama ya, hampir mirip, tapi beda bumbunya babi hong ya. Nah, karena gue mau makannya, jadi rice bowl ini diciptakan supaya kalian bisa makan dengan mudah, tapi kalau gue udah ambil piring, gue pengen buka biar makannya lebih sedap. Oke, kita mulai. Mau numbleknya gimana ini ya? Apa satu-satu aja dikeluarin ya? Aduh, mantep. Ih, wangi banget babi hongnya ya. Nasinya kayaknya cukup banyak nih. Widih. Ya, kalau makan di sini praktis kalau lu lagi di luar, tapi kalau lagi bisa makan pakai tangan, itu kenikmatan tiada tara, makan pakai tangan. Ya. Enggak ada sambel ya. Ya, kita makan ya. Makan ya. Gila, enak banget. Buat kalian nih. Lemak babi. Buat gue ini nasinya cukup banyak ya. Kalau kalian makan ya, kalian tim diaduk apa tim rapi? Nih, kalau gue makan begini mesti diaduk sayurnya, bumbunya ya, jadi merata. Kalau dagingnya boleh dipisah ya. Lihat tangan gue, enak bener gak? Menari-nari di atas nasi babi. Wih, mantap. Diaduk dulu biar rata ya. Lanjut makan lagi ya. Soal gua, babi hong itu sama babi kecap bedanya, babi hong itu masih pakai rempah-rempah. Kalau babi kecap mungkin sekedar manis. Ya. Nah, ini di dalamnya udah ada cabai-cabai nih. Lombok. Untuk harga kalian bisa tanya langsung via Instagram ya, atau cek di GoFood atau GrabFood.
Karena hari ini gue mau terbang ya pulang Makassar Jakarta. Jadi gue mesti makan yang bagus biar nggak kelaparan di pesawat. Tapi lain kali ke Makassar, gue akan coba tumpeng babinya. Ya. Seperti apa wahnya. Sama yang kriuk-kriuk sama yang rica-rica. Karena tadi gue pikir kalau gue pesan rica-rica yang pedesnya, takutnya pesawat mulus. Tau sendiri lu toilet di pesawat. Ya. Kecilnya sangat mampus tuh. Enak banget nih. Setiap suapannya memberikan cita rasa oing-oing. Kalau kalian sukanya babi yang dagingnya atau yang lemaknya? Kalau gue suka semua, cuman ya itu. Kalau misalnya lemaknya itu ya, kayak begini ya. Kadang yang terlalu gemuk ya, rada bau lemaknya ini nih. Ya, ini pas banget. Jadi, nikmatnya berasa, rasa lemaknya berasa tapi nggak ada bau. Itu katanya juga kalau bau itu, tergantung pinter-pinternya ngelola permainan bumbu juga. Ya, kalian bisa masak babi, babi hong, ketik di kolom komentar. Enak banget. Ya ini beneran enak ya. Kalau nggak enak gua ngabisin. Maksudnya kalorinya cukup untuk hampir sore buat gue ya. Nyesel banget baru tahu ini di hari terakhir di Makassar. Kalau dari kemarin tahu tiap hari gue breakfast ini aja. Karena hotel yang gue tinggal ini breakfastnya bener-bener gak selera gue. Mungkin nanti oing-oing ini bisa nambah menu ya, kayak mie gitu ya. Kan juga ada, suka ada yang doyan mie, selain nasi ya. Makan nasi pakai babi, mantep. Oke. Gila dalam sekejap teh. Makan pakai tangan itu lebih nikmat ya. Habis makan gini. Bersih kan. Gue tadi udah cuci tangan belum? Kayak belum cuci tangan. Waduh. Oke, jadi buat teman-teman yang suka babi ya, bisa order oing on cup. Babi on cup ya, mereka spesialis di delivery di GoFood atau pesanan ya, menggunakan wadah mangkok kertas gini ya. Menunya juga variasi ya banyak, kalian bisa cek di Instagramnya ya, oing on cup. Cek Instagramnya di oing on cup, dan bisa juga pesan langsung lewat WhatsApp ya. Nomor teleponnya tertera di sepanjang jalan ya. Buat kalian yang punya usaha makanan, jangan ragu untuk kontak gua lewat DM IG @pobisan. Kalian mau cek WhatsApp-nya juga bisa lihat di IG di profile ya. Jangan sungkan-sungkan, tanya-tanya dulu. Gua nggak kenakan biaya karena vlog makan ini gua mau membantu kalian yang memulai usaha kecil, UMKM apapun itu, agar bisa lebih berkembang. Karena kita ini mesti bahu membahu untuk berkembang bersama ya, saling membantu kiri kanan depan belakang supaya kita bisa maju bersama.
tidak bisa kita sukses sendiri, kita mesti sukses bersama. Oke, dukung channel ini agar selalu berkembang sehingga bisa memberikan informasi apapun untuk Anda semua. Terima kasih. Salam olahraga. Salam kenyang.